Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro. Barangkali rekan-rekan ada yang berminat mau bikin atau ngerakit PCP sendiri. Ini kebetulan ada 2 unit chamber set udah jadi. Chamber set Mauser set lever tapi ya. Mauser set lever. Penampakannya gini bro. Ini lubang baut, lubang baut grendel yang buat narik hammer. Ini lubang lubang yang lubang baut chamber yang ke as belakang pipa hammer. Ini udah dikasih ring. Udah dikasih ring. Kalau pakai ring kan nariknya enak. Kalau pakai ring nariknya enak, aman, tidak ledes, nariknya enak. Ini belum dikasih minyak ini. Ini panjang chamber, panjangnya 19 cm. Sebenarnya ini basicnya buat ini bro, buat chamber PCP, buat PCP heat press, buat tekanan di atas 4000 psi. Ini kalau nyetingnya benar tetap 5000 PSI pun masih bisa buka. Masih buka valve maksudnya. Soalnya ini kan bisa jarak pukulnya panjang. Bisa jarak pukul panjang. Ya tergantung selera sih, mau main 2000 PSI, mau main 2500, 3000 PSI juga enggak apa-apa. Cuman ini basicnya itu buat kalau mau main 4000 PSI masih bisa buka untuk kaliber 177. Peluru 4,5 mili. Dia lamparannya langsung di chamber bro. Lamparannya langsung di chamber. Nanti kan laras set masuk ke sini. Ini transfernya. Transfernya. Kelihatan. Nah transfernya. Ini rumah teflon. Ini transfer 3,5. Saya enggak suka gede-gede, nanti pelurunya rusak, malah akurasinya maut-maut. Kalau pengen gedein ya bisa digedein, itu sesuai selera. Ini yang ngunci seal bro, yang ngunci pakai seal jadi enak. Apalagi ini pisau, pisau sambungannya udah pakai stainless. Pisau sambungannya, sambungan set lever ya sama grendelnya, sama tusuk mimisnya. Cuman ini kan belum dikasih, sengaja belum dikasih lubang chamber yang depan, lubang baut chamber yang depan. Soalnya kan nanti kan ini buat menyesuaikan pipanya. Mungkin kan mas bro mau pakai pipa hammer berapa senti, mau pakai itu, intinya nanti menyesuaikan baut chambernya, menyesuaikan. Ini sama-sama ini mas bro, sama, cuman beda variasinya aja, di set levernya beda. Di sini lubang laras. Ini baut juga nanti mas bro selera. Selera mau pakai baut 10, mau pakai baut 8, mau pakai baut 6, selera, itu sesuai selera. Mau pakai 2 baut, mau pakai 1 baut, sesuai selera. Oke, gitu aja bro. Kalau ada yang mas bro, rekan-rekan ada yang berminat, tinggal kontak saja mas bro. Kebetulan ini tinggal 2 ini bro. Ini cocoknya buat-buat pipa 25, 22, terus masuk semualah ke pipa 28, 32 juga masih oke, okay. 30 oke. Okay. Oke, okay, mungkin begitu aja dulu bro. Kalau mas bro berminat, tinggal kontak aja.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.